Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Banggai. Masih bersama saya Erwin di Perumas Budi. Dan tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan informasi-informasi kepemiluan, demokrasi, dan juga informasi seputar kegiatan KPU Kabupaten Banggai dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Baik, teman pemilih dimanapun Anda berada, tentunya di episode kedua kita kali ini saya tidak sendiri. Karena saya ditemani oleh salah satu orang penting di KPU Kabupaten Banggai. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Banggai periode 2018 hingga 2023 dan juga ketua divisi perencanaan data dan informasi, yaitu Ibu Atriani. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana puasa, Bu? Lancar? Ya, lancar. Oke, sehat. Baik. Teman pemilih di manapun Anda berada, juga saya ingin sampaikan, ucapkan ya, kepada kalian. Bagi yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, saya lanjut. Untuk tema kita pada episode kedua ini, yaitu tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, tentunya saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang terkait PDPB ini. Baik, Ibu, sebelum saya tanya soal PDPB-nya, saya mau dengar dulu apa sih tugas dan fungsi dari divisi perencanaan data dan informasi ini. Oke, terima kasih Pak Erwin, Dike, Mas Yuli, host kita yang biasa. Terima kasih Pak. Jadi perencanaan data dan informasi itu memiliki beberapa tugas dan fungsi. Kalau perencanaan itu menyusun program kegiatan, kemudian program itu memiliki anggaran. Tapi menyusun program kegiatan sekaligus menghitung besaran anggaran yang diperlukan. Kemudian data itu adalah mengelola data pemilih yang akan menjadi pemilih pada saat pemilu dan pemilihan. Kalau informasi itu mengelola informasi dan mengelola informasi yang ada dan mencatat semuanya yang dikumpulkan. Kemudian yang paling dekat dengan masyarakat itu ya saya kira kita tahu semua data tentang pemilih, karena data pemilih atau kerja kami yang paling langsung bersentuhan dengan masyarakat itu tentang dalam pengelolaan data pemilih. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, kita masuk di PDPB. Bagaimana sih proses kayaknya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, jadi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita sudah laksanakan di awal tahun 2021. Sejak bulan Februari, karena kemarin kita punya DPT pada saat pilkada. Nah, DPT itu kemudian kita mutakhirkan di bulan Februari itu kita mengambil data awal dan data pemilih yang menggunakan KTPL pada saat pemilihan 2020 di bulan Desember kemarin. Pemilihan kepala daerah yang menggunakan KTPL, datang ke TPS menggunakan KTPL adalah yang kemudian kita sandingkan ke DPT daftarnya. Kemudian selanjutnya di bulan berikutnya kita melakukan koordinasi kerjasama bersama dinas pendidikan. Karena di situ ada pemilih pemula. Artinya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang intens kami
upayakan untuk terdaftar jadi pemilih adalah pemilih pemula yang pada dasarnya biasanya masih duduk di SMA dan yang akan yang akan menjadi pemilih pemula. Jadi yang tahun 2020 itu intens ke pemilih pemula di SMA-SMA. Jadi kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri. TNI Polri itu bagian koordinasi kami adalah meminta data ya pensiunan atau apa istilahnya kalau di TNI yang sudah tidak lagi menjadi TNI Polri. Sudah menjadi. Iya, sudah menjadi masyarakat sipil. Dan kita juga daftar, dia menjadi pemilih pemula juga walaupun sudah berumur 50 tahun lebih ya. Kemudian kalau kronologisnya selanjutnya kita berkoordinasi dengan Pemda. Iya, kami kemarin sempat difasilitasi oleh Pemda dengan melalui camat diberikan dibentuklah narahubung. Jadi satu kecamatan itu satu narahubung yang memberikan informasi-informasi terkait arus data-data kependudukan yang ada di kecamatan masing-masing. Baik, selanjutnya Bu, saya mau tanya lagi tentang pengelolaan DPT ini, Bu. Tapi bukan sebagai divisi data. Gimana sih pengelolaan DPT mulai dari pendataan sampai menjadi DPT daftar pemilih tetap? Nah, kalau berbicara DPT daftar pemilih tetap, ada sebuah proses memang sebelum menjadi DPT. Jadi DPT itu diproses dari DP4. Ya, jadi DPT itu adalah daftar pemilih yang kita tetapkan di pleno di saat tahapan berlangsung. Jadi pelaksanaan pemutahiran data pemilih itu secara saat terjadi ada tahapan itu kita dimulai dari penerimaan DP4. DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih dan pemilihan ya. Nah, itu yang kemudian kita kelola dari awal dengan melakukan di jajaran kita di bawah itu kemarin kalau ada tahapan itu kita punya jajaran di tingkat bawah itu yang namanya di 2019 namanya Pantarli. Kemudian di 2020 kemarin namanya PPDP, petugas pendaftar pemilih dan petugas yang mendatangi door to door masyarakat yang ada di list dari DP4 tersebut. Jadi istilahnya Pantarli dan PPDP ini melakukan faktual terhadap list nama-nama penduduk yang kita dapatkan dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri atau Kemendagri yang diturunkan sampai ke kita data dari Dirjen Dukcapil itu kemudian dilakukan door-to-door untuk memastikan apakah orang ini memang masih ada, satu, masih hidup, apakah orang ini memang masih tinggal di tempat tersebut, apakah orang ini belum menjadi TNI Polri. Seperti itulah faktor-faktor itu yang dilakukan oleh PPDP dan Pantarli. Oke, baik. Makasih, Bu. Baik, teman pemilih dimanapun berada, sebelum saya lanjut bincang-bincang saya bersama narasumber kita, saya ingin menginformasikan kepada kalian, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai, bahwa jika kalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, silakan daftarkan diri Anda. Dan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Banggai yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Mabual di Kecamatan Blok Selatan atau di samping kantor PPR.
Dan kalian juga bisa melalui website resmi KPU Kabupaten Banggai di www.kapbanggai.kpu.go.id selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui apa saja sih persyaratan untuk menjadi pemilih, silakan buka di PKPU 11 tahun 2019 ya, tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 4 ayat 2. Baik, Ibu, saya lanjut. Nah, Bu, bisa tidak diceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik di dalam Ibu bertugas sebagai komisi divisi data ini di pemilu kemarin? Terima kasih kembali. Jadi untuk pengalaman-pengalaman yang dikaitkan data itu memang seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak ada tantangan, tapi tidak ada tantangan yang tidak bisa terselesaikan kalau dikerjakan dengan solid, dengan pemikiran sama satu visi dan satu misi. Jadi konsepnya memang kemarin kan kita kerja itu dibantu dengan jajaran di bawah, ada PPKA, ada PPS, ada KPPS, ada Pantarli. Bahwa data itu memang tidak juga terlalu sulit untuk dilaksanakan kalau ada dukungan. Ketika masyarakat mau membantu memberikan informasi yang benar terhadap petugas-petugas di bawah tadi, jajaran kami, ataupun kemudian memberikan informasi langsung kepada kami secara baik dan benar, itu sangat mempermudah pekerjaan kami. Tapi kalau kemudian ada juga beberapa kendala, masyarakat kadang menganggap bahwa kami itu memutarikan data bagaimana mereka tidak terfasilitasi. Misalnya kemarin ada kendala ini bahwa mereka itu menganggap petugas pemutahiran data kami itu adalah petugas sosial ya. Jadi ada kenyataan bahwa mereka tidak ingin memberikan informasi karena katanya berapa kali memberikan informasi tapi tidak pernah dapat bantuan. Itu yang membuat kami ngeri. Loh, hubungan kami dengan bantuan sosial itu apa, begitu kendalanya. Nah, kadang kesalahpahaman-kesalahpahaman itulah yang perlu kami luruskan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi kita juga selalu menyampaikan, cuman kadang kegiatan sosialisasi juga kami terbatas. Jadi kadang masyarakat juga yang belum memahami, tidak menerima informasi. Jadi mungkin dengan adanya podcast-podcast seperti ini, ada di sosial media, kami juga masyarakat-masyarakat yang sudah pemikiran, pemahaman demokrasinya sudah tidak lagi awam, mungkin bisa membantu KPU untuk memberikan informasi-informasi ini ke masyarakat-masyarakat yang lebih awal. Memang butuh dukungan yang luar biasa karena masyarakat dan penduduk Kabupaten Banggai ini kan tidak sedikit. Dia adalah masyarakat yang kedua terbanyak di Sulawesi Tengah ya, setelah Parigi. Saya persilakan kepada Ibu untuk closing statement-nya. Ya, semoga podcast ini tersebar dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat pemilik media sosial ya. Yang paling ingin saya sampaikan bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kemudian masyarakat mengapresiasikan pikirannya, idenya, masukannya, sarannya. Kemudian bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, itu semua adalah bagaimana masyarakat menuangkan ide itu. Nah, kalau kemudian ide-ide itu tersampaikan dengan baik, artinya bahwa seluruh masyarakat itu hadir untuk memenuhi haknya untuk memilih. Nah, tapi ingat, sebelum Anda mendapatkan hak untuk memilih, masyarakat Kabupaten Banggai juga punya kewajiban. Kewajiban itu adalah melengkapi seluruh administrasi kependudukan.
agar bisa terdaftar menjadi pemilih, agar haknya kemudian bisa didapatkan. Nah, saya sangat berharap masyarakat Kabupaten Bangga yang sudah memenuhi syarat itu, misalnya sudah berumur 17 tahun, agar kemudian melengkapi administrasi kependudukannya, agar besok bisa menuangkan ide pikirannya dan turut serta turut andil memperbaiki dan membangun demokrasi yang sama-sama kita harapkan agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa kita menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Nah, okay. Terima kasih Bu, sungguh luar biasa ya pesan juga ya untuk podcast kali ini. Tentunya semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Untuk itu saya Erwin Dipo Rumansulili bersama narasumber kita Ibu Atriani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.